saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersyukur kepada Sang Sabda yang kembali memberikan nafas kehidupan dan memberikan kesempatan untuk hidup dan berkarya kepada kita pada hari ini. Mari kita bersyukur pula karena pada pagi hari ini diberi kesempatan untuk bertemu dengan Sang Sabda melalui firman yang akan kita renungkan. Untuk itu, mari kita siapkan diri untuk mendengar, merenung, dan memahami firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai dengan 31. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersuka cita karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada Aku. Sekarang juga Aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi Aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia ini harus tahu bahwa Aku mengasihi Bapa dan bahwa Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Para sahabat Kristus yang terkasih, kita mungkin sudah sering menghadiri acara perpisahan. Umumnya dalam sebuah acara perpisahan dengan orang-orang yang amat dikasihi, suasana sukacita, sedih, tertawa dan tangis sangat terasa. Pesan-pesan yang disampaikan pun bermacam-macam. Ada ucapan terima kasih, permintaan maaf, kata-kata peneguhan, dan ada pula pesan-pesan penuh pengharapan, baik bagi yang pergi maupun bagi yang ditinggalkan. Dalam bacaan yang baru saja kita dengar, Yesus menyampaikan sebuah pesan. Ia berpesan, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu." Pesan ini disampaikan Yesus kepada para murid dalam konteks kepergiannya kepada Bapa di surga. Dalam bacaan tadi, kita juga mendengar bagaimana Yesus menegaskan dengan jelas bahwa Ia akan pergi. Yesus berkata, "Aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu." Ada dua hal penting dari pernyataan Yesus ini. Pertama, Aku pergi. Dengan pernyataan ini, Yesus memberitahu kepada para murid bahwa Ia akan meninggalkan mereka di dunia ini.
ia pergi ke rumah Bapa di surga. Pergi untuk bersatu dengan Bapa yang telah mengutus dia dan melaksanakan kehendak Bapa di dunia. Dengan demikian, para murid akan ditinggalkan sendirian. Mereka berpisah dari Yesus, dan Yesus tidak lagi secara fisik hadir dalam kehidupan dan karya perutusan mereka sehari-hari. Relasi antara Yesus dan para murid sudah sangat dekat. Mereka hidup bersama dan bersama-sama dalam melaksanakan tugas pewartaan. Maka Yesus dan para murid sudah saling mengenal. Ada kesatuan yang sangat erat dan kuat di antara mereka. Mereka sungguh-sungguh saling mengasihi, dan para murid pun telah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Maka pemberitahuan Yesus tentang kepergiannya kepada Bapa di surga bisa saja menimbulkan kegelisahan, keresahan, bahkan goncangan iman, karena merasa akan ditinggalkan sendirian. Menyadari hal ini, Yesus meneguhkan hati para murid. Yesus menguatkan para murid dengan mengatakan, "Jangan gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu." Pesan ini tentu menghibur dan sekaligus menimbulkan sukacita. Mengapa demikian? Sebab Yesus pergi kepada Bapanya yang adalah Bapa bagi para murid. Dan para murid merelakan Yesus pergi karena amat mengasihi Yesus dan Bapa di surga. Saudara dan saudari terkasih, hal penting kedua yang disampaikan oleh Yesus adalah janji Yesus untuk datang kembali. Janji ini bermakna bahwa Yesus tidak meninggalkan para murid sendirian selama-lamanya. Yesus tidak membiarkan para murid seperti anak-anak ayam kehilangan induk. Yesus tidak ingin para murid meneruskan tugas perutusan sendirian tanpa tuntunan, bimbingan, dan kehadirannya, meskipun tidak lagi hadir secara fisik. Janji Yesus bernada optimistis. Karena janji Yesus membangkitkan harapan pada diri para murid. Suatu harapan bahwa kelak Yesus akan datang kembali dan tinggal bersama dengan mereka. Walaupun mungkin para murid memahami kehadiran Yesus kembali secara fisik. Janji Yesus untuk datang kembali terarah ke masa depan, yaitu kedatangan Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus saat Pentakosta merupakan pemenuhan janji Yesus. Dan Roh Kudus itu adalah Roh Kristus yang adalah juga Roh Allah Bapa. Maka kedatangan kembali Yesus dalam bacaan tadi tidak lagi dipahami sebagai kedatangan secara fisik seperti pada waktu Yesus lahir di kota Betlehem, atau seperti Yesus datang dan hadir dalam kehidupan para murid sehari-hari sebelum kenaikannya ke surga. Kini, Yesus hadir melalui Roh Kudus. Melalui Roh Kudus, Yesus menyertai, menyemangati, dan menguatkan para murid dalam melanjutkan tugas perutusan Yesus. Di sini, Roh Kudus menjadi penolong bagi para murid. Saudara, saudari, dan para sahabat Yesus, mewartakan kasih, kebenaran, kejujuran, keadilan, dan lain sebagainya adalah tugas perutusan
yang diwariskan Kristus kepada kita. Mewartakan Kristus dan ajaran-ajarannya di tengah-tengah dunia saat ini tentu tidaklah mudah. Sebagai pewarta, kita berhadapan dengan perkembangan dalam segala segi kehidupan manusia. Perkembangan itu terkadang membuat manusia melupakan peran Tuhan dalam hidupnya dan mengarahkan perhatian kepada kemudahan-kemudahan yang dihasilkan oleh perkembangan itu. Kita juga berhadapan dengan situasi yang mencemaskan, misalnya saja saling fitnah antar golongan, antara penganut agama, konflik antara suku, ras, dan antar bangsa. Krisis ekonomi yang antara lain disebabkan oleh wabah COVID-19 mungkin juga mencemaskan para pewarta. Wabah corona dan krisis yang ditimbulkan telah membuat tugas pewartaan, ibadat di lingkungan, misa di gereja, pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan pelayanan, dan bahkan relasi dengan tetangga sangat dibatasi. Hal-hal di atas menjadi tantangan kita sebagai pengikut Kristus dalam meneruskan tugas perutusan itu. Dalam situasi demikian, bacaan hari ini menjadi sangat relevan. Melalui bacaan tadi, Yesus meneguhkan kita. Ia memberikan rasa damai dalam hati kita. Ia juga akan datang dalam hati kita melalui Roh Kudus. Roh Kudus itu yang menyertai, menghibur, dan menguatkan kita. Roh Kudus itu pula lah yang menyingkirkan dari dalam diri kita kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Namun untuk mencapai tingkat kehidupan seperti itu, kita dituntut untuk sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Kristus. Kita mesti bersatu dengan Kristus, membiarkan diri kita dijiwa oleh Yesus. Semoga demikian.